Oke, what's up para bitches? Iya, what up? Gitu aja? Iya. Ah, semangat s**t. Udah di hotel pun ya kan? Gak, semangat dengan s**t. Kita bakal nge-review Grimm ya, dari si Bimo yang baru putus. Kenapa kita review ini? Pertama, karena bukan liquidku. Kedua, karena dia desainnya tuh melanggar aturan yang ada di Indonesia ya. Maksudnya dia tuh mengundang stigma yang cukup membuat orang-orang anggap itu iblis-iblis gitu ya. Ada iblis-iblisnya sedikit ya kan. Daripada raja-raja. Nah, raja-raja nanti halu. Ya? Jadi banyak tato di sini, nggak usah. Itu beda. Oke, harga berapa harga? Harga 120. Murah ya? Kau beli di toko itu kan? Iya. Di tempat lain 150 kan sih? 160. 160? 160. Serius kau? Iya. Bagus ya, jangan ikuti dia ya. Beli yang harga liquidnya sesuai dengan list yang ada. Oke, dengan harga 110 dengan rasa coklat coconut crunch. 3 ya, 3 mg ya. 3 mg. Kita bakal coba di dual coil. Dual coil, kita tetes lah ya, kita masuk fresh week. Pakai coil apa bang? Baby Alien. Tonton Baby Alien. Tonton ya, gak ada di sponsor itu. Konten itu. Sponsor kami sering pakai. Kebanyakan memaki kita. Akuain. itu udah detail, udah menghubungi si Aan tapi nggak respon, banyak cakep dia. Iya. Toko apa kata dia? Dia bilang gini kan, Put, kau mau nih? Kan ku bilang di liquid dia kan banyak tuh kan. Bilang ku sewa 20 entah 30 ribu belum ku bilang gitu, tapi ku sewa untuk review gitu kan sekali pakai. Oh, gini aja lah Put, kau ada ini endorsement mau kata? Adwire ku review kata. Oke lah, bagus gitulah. Sama sih nanti ada ku sarankan kau ke endorsement ini. Ku DM dia, An, ku WA An, Pak Iwas balas. Yaudah. Emang anak tuh biasanya dia langsung balas tuh, walaupun gimana, ini gak dibalas kan. Biar aja lah. Gara-gara dia aku mau beli mod baru. Iya, kau pantas gak dibalas. Kau kalau biar kalian ikut juga. Namanya grup sepi. Mayan lah. Coil gratis, gak mau kain coil gratis. Aku mau stop 10-10 botol. Ya. Kalau kau mau di stop dikasih endorse itu harus ada kerja. Ya udah. Ini nge-post vape enggak ada. Suka aku lah. Oke, kita dapat ohmnya 19 ya, 0,19. Kita akan main watt di 70 ya. Kasih tau lah. Apa nih kasih tau? Berapa wattnya? Nanti enggak percaya. 70. Gitu. Ngapain enggak nampak itu kameranya? Anjir. Kurang wah. Gak nampak lo, itu udah pakai lampu, pakai itu lagi. Nah, coba. Gak ada bunyi enak. Ini aja yang ada bunyi. Meletek anjing. Deskripsikan rasanya. Aneh, aku coba kabut. Betul. Kok aneh di situ? Kok aneh, enak lah. Enggak lah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah. Aneh, enggak kan? Banjir tadi memang. Pas kan? Enak. Kebasan kali ini. Pas lah enak. Enak. Naik nih, nah, kau tes. Gak apa-apa, dia bilang ini gak enak, coba kau tes dulu. Apa aku aja yang salah? Coba kau tes. Udah begitu manisnya. Manis kan? Enak, enak. Dia, enak. Dia yang punya lik. Gak enak. Apanya gak enak? Gak enak, kalau gak gratis. Enak. Deskripsi kan. Ya kalau orang yang pernah makan coklat ya kayak gitulah enaknya. Tapi ada kokonatnya katanya. Iya, kokonatnya enggak berasa anjing. Dia kayak gini loh. Coklat kelapa. Kok aku rasanya beda? Kayak ini apa namanya? Ada gula merahnya anjing. Iya. Kata gula merah kan.
Laler anjing. Bukan coklat dia, dia ada gosong-gosongnya anjing. Kayak gula yang digosongkan itu, karamel. Gula aren. Iya, gula aren. Eh bukan gula aren. Ada dia yang digosongkan itu. Kokonatnya cuma aromanya aja, rasa yang ada. Tapi perasa ada. Cuma aroma aja sama aku. Hidung kok mungkin lubangnya besar. Ya, jadi rasanya kalau aku ya manis. Entahlah RDA-nya Zu ya kan, manis sekali menurutku. Coklatnya cukup kental. Cukup kental. Cukup kental. Untuk si kokonatnya cuma di aroma aja yang dapat. Kalau kamu? Sama. Hampir sama semua. Kalau sini kokonatnya dia naik. Iya, karena ini punya pelit. TRX itu ya, RDA TRX. Naik kan kokonat, kokonat kan? Iya kan? Naik kokonatnya kan? Naik kan? Jadi dia beda RDA, beda rasa yang disajikan. Karena sponsornya enggak Ju. Karena sponsornya enggak Ju ya. Tolong Ju ya, enggak usah dinotis. Jadi liquidnya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Cuman dia berani membuat label dengan titisan ada dajal-dajalnya ya. Dan untuk dicoba Illuminati. Untuk dicoba rasaku pas lah, apalagi kalau kalian beli di tempat di atas 20. Murah. Udah. Next Tau, kita. Satu iya. Lagi apa nama yang bakal keluar? Satir. Nah, Satir itu nanti kita bakal review juga. Tolong nanti Satir udah keluar. Satir. Hari ini udah ada, udah hari ini launching tapi belum ada di Medan kan? Udah ada di Medan. Udah ada di Medan. Udah ada di Medan. Oke, nanti kita bakal review Satir. Udah sekian dulu reviewnya, memang kayak bujang kebanyakan cakap. Iya. Tapi kami langsung ke intinya kan, langsung rasanya. Langsung rasanya. Enggak ada bacot-bacot. Enggak pakai iklan. Nah, enggak pakai iklan, enggak pakai serius-serius sekali, enggak ada itu. Oke. Sekian, terima kasih. Jangan lupa komen ya. Kalau ada masalah hidup tentang vape, komen di bawah. Yeah. Ku balas satu-satu semua. Mm-hmm. Udah kan tengok itu di video yang lain, oke? Oke. See you. Terima kasih. Bitch. Bitch.